dicari enggak ada. Nah, itu wujudnya kayak apa? Zaman dulu kok capil bunder itu ya. Oh, nggih. Capil nggih karet nih. Tapi sudah saya buatkan, orangnya tak cari enggak ada. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Halo dulur, kali ini saya berada di Sumber Cakarwesi, di mana di sini adalah pintu rahasia masuknya Raden Wijaya ke Keraton Kediri. Karena disinyalir di sini adalah tempatnya bangsa Tartar yang telah berhasil mengalahkan tentara Kediri dan juga telah berhasil membunuh Prabu Jayakatwang. Akan tetapi di sini saya tidak akan menceritakan mengenai sejarah dari Sumber Cakarwesi ini. Tapi saya akan menceritakan mengenai kisah nyata dari pemilik warung yang pertama kali berdiri di sini setelah didatangi sosok gaib yang mana warungnya menjadi laris manis setelah kedatangan makhluk gaib tersebut. Mari kita simak dulu seperti apa kisahnya. Dulur, jadi setelah saya tadi keliling ke sini ya, karena ingin survei, nah, di mana di warung yang pernah saya yang sebelumnya saya ceritakan bahwa di sini itu dulunya itu orang lewat aja nggak berani, tapi sekarang sudah ramai. Dan kita langsung tanya kepada Pak John selaku pemilik warung di sini. Yang dulu itu Mbabate itu ya, ya tidak mudah dulur, namanya juga Mbabat ya. Nah, awal dulu itu bukanya itu mulai tahun berapa Pak John? 2019. 2019. Nah, pas buka dulu itu pertamanya ya Mbabate ya rekoso nggih Pak. Ya suwi Mbak. Bakul kadang-kadang ya rujak mek siji loro telu. Tapi saiki kan rame. Pak rumiyin niku dalan mriki dilewati tiang niku ajrih lho Pak. Lah. Nggih. Pertama Pak John itu buka warung teng mriki niku pripun Pak Rumiyin? Niku ada paguyuban ya Pak yang masuk sini. Oh, ngaten nggih. Jadi saya sudah tinggal masuk ada gubuknya sudah ada gubuknya tinggal masuk tok make. Tapi dulu di atasnya OLED, sekarang kan seng sana. Nggih. Dan di seng. Dulu Pak John itu bukanya 24 jam nggih. Pertama belum. Pertama selama 3 bulan, 4 bulan kok agak sepi, akhirnya aku buka 24 jam jajah 1 bulan terus baru kuwi, terus 1 bulan itu hari Sabtu Wage. Sabtu Wage, itu ada angin, gak ada angin tapi suara gemuruh itu entah apa, gak tahu katanya ya ya kayak beruwo tapi saya gak tahu tapi enggak nampakkan wujudnya. Enggak nak, enggak nampak. Nggih. Tapi uangnya ada 1/4 jam itu kemerosok gitu. Secara penampakan secara langsung ini enggak, tapi pernah katanya Pak John didatangi orang yang minta beli kopi. Yeah. Tapi dicari enggak ada. Nah, itu wujudnya kayak apa itu, John? Orangnya pakai kayak zaman dulu kok capil bunder itu loh Pak. Oh, nggih. Nggih, karet itu loh. Tapi pakaiannya coklat. Jawanya kayak pengap, enggak putih, masem-masem itu loh. Nggih. Tapi itu sudah saya buatkan, orangnya tak cari enggak ada. Lewat mana Pak ini? Lewat sini. Oh, lewat iya, sini. Lewat sini. Orangnya enggak ada ya tak bawa masuk lagi. Itu siang, siang ke malam. Itu malah siang. Malah siang. Tapi posisinya siangnya beduk ngoten nggih. Beduk terus. Tapi belum rame kayak sekarang. Orangnya beli kayak kena dihitung. Lah, dulu berarti kan pas kejadiannya didatangi atau di suara gemuruh itu pas hari Sabtu Wage nggih, Pak. Hari Sabtu Wage itu wah, banter suaranya. Saya sama Pak Put supir dam itu dulu orang dua tok lagi saya lagi merokok satu tak sumet terus ngorong banter tapi nggak ada angin. Mau asap
mau Pak Pet wis. Aku ora kurang pisan ajarne. Ditunggu nggih, ditenggo ngantos suarane niku ical. Nggih. Lah, pas niku kan dintene Sabtu Wage nggih. Sabtu Wage. Sebenere niku dinten apese makhluk niku lho, Pak. Nggih. Apese tapi bejane panjenengan. Soalnya setelah niku warungi panjenengan ya, mulai rame nggih. Ya sebenarnya rame itu karena rezeki dari Tuhan nggih, Pak Jon. Tapi kan ada memang kita hidup berdampingan di mana nek Sabtu Wage niku kan lek untuk orang yang hamil tingkepan ini kan mesti mendete dinten Sabtu Wage nggih. Artine age-age ndang metu. Lahiri ben ndang gansar, lahir procot penak. Ning kanggone makhluk halus metu dinone kuwi kok diling dinone kados Pak Jon kan mengingat harinya nggih. Oh, apal apa. Nggih. Supaya kuwi ora baleni nganggu maneh. Setelah niku mboten nggih, Pak? Blas. Nah niki nggih bisa untuk warung-warung yang lain nggih. Kalau jenengan diganggu di hari-hari tertentu niku dieling dinten iki. Karena nek jenengan ngeling dinten niku padha karo kuwi usahane jenengan kangge apese makhluk halus kuwi supaya gak balik maneh. Jadi pas waktu itu Sabtu Wage Pak Jon niteni setelah itu sudah enggak lagi. Dan alhamdulillah warungnya itu wis laris manis Tanjung Kibul ya, Pak. Rame. Nggih. Lah Pak, niku nggih ada yang pernah datang ke sini untuk mengambil mirah delima. Dan niku pripun, Pak? Wah, niku tiyang Dayak mboten sias nih, Pak. Mboten sias. Enggak jadi. Sudah survei nggih, Pak. Sudah. Empat siapkan tapi enggak jadi, Pak. Nggih. Enggak berani. Soalnya kalah sepuh ya kemungkinan. Gih. Menurut cerita sumber sini itu nek saged ningali nggih Pak Jon. Segalanya itu ada kok mas-masan pusaka nggih Pak. Mirah delima. Gak iso jikok. Nah, saking sepuhe. Jadi nek kita orang yang biasa sing ilmune anuwe gak berani, bahkan ini orang luar nggih Pak, orang luar Jawa nggih Pak yang penasaran pengen ngambil tapi setelah survei gak berani. Saya jane lek bangsa Nyawang sumber ngisor iki wah keh enak rono. Lah memang dulu memang bekas kerajaan dulur. Bekasnya pintu rahasia masuknya ke Kraton Kediri. Di sini ceritanya kan Prabu Jayakatwang kan dibunuh atau kalah dengan bangsa Tartar nggih di sini. Dan setelah itu ya iki sejarah yang biyen, tapi saya tidak akan menceritakan sejarahnya. Saya cukup menceritakan bahwa tempat wingit pun kalau dibuat dinggo golek rezeki iku ya iso rame dulu. Walaupun dulu mbabate niku nggih rekoso sangat nggih, Pak. Nggih. Tapi BKM malam itu lama, Pak. Satu bulan. Satu bulan tok memang kemungkinan ya apa saya enggak boleh jualan malam. Tak tutup akhirnya enggak jualan malam. Oh, nggih. Semacam peringatan kayak terganggu ngoten nggih, Pak. Perasaan aku terganggu, tadi aku malah gak bakal bunyi. Nggih. Jadi setelah itu, tapi walaupun gak sampai malam, wah ruami dulu sini, rame banget. Ini tadi saya pengen ngobrol sama Pak Jon loh. Itu weh, harus, ini nggih Pak, pembeli harus disuruh pulang dulu. Soalnya kalau nunggu pembeli, ini gak pulang-pulang. Rame dulu di sini. Dan warungnya Pak Jon ini enak loh, isis dulu. Depane sumber pas. Pokoke cakar wesi nggih, sumber cakar wesi itu depane dan paling selatan sendiri. Wis nek ngene-ngene iki panggone fit kang ngopi sak balane nggih Pak Jon. Rujak cingur. Rujak cingur top. Jadi lek pengen ngopi ngisis pengen ketemu saya lo bisa di sini karena saya biasanya juga di sini sama bolo-bolo. Nggih Pak Jon. Nggih. Nah, Pak Jon, lah dulu pas panjenengan sari teng mriki itu juga pernah enggak istilahnya kayak digugah napa digorek ngoten nate mboten enggak pernah. Oh, tapi ada nggih saksi lain yang melihat di Bandulan nggih jalan gerak sendiri niku pripun niku Bandulan itu gerak sendiri mas sing anu nglatih kirik nglatih anjing itu kan gih. Tanya wajan anakmu nanti anakku turu ya. Bandulane sapa sing ngubani enggak roh aku ngono.
kok obat dewe. Terus Prima lihat, Mas Prima lihat, deh kok mandek. Oh berarti memang wong ana sing numpak ngono. Ya wis jarne ngono tak jarne. Jam berapa nih Pak? Jam 8. 8 malam. Padahal enggak ada angin. Enggak ada orang sama. Karet apa bisa gerak atau enggak enggak di buyat. Goyang enggak bisa. Wong karet berat sama tampar itu. Jadi ganggunya itu sebenarnya coba harus memperingatkan nggih, Pak. Aku gonku ning kene no perkiraanku kok ngoten. Cara tidak sampai mengganggu warungnya supaya ndak, cuma sekilas ndudui lho aku enek. Ngoten nggih. Kita hidup berdampingan ngoten nggih, Pak Jen. Sebenarnya saya penasaran dengan mustikanya dulur yang Delima Merah. Tapi saya sudah tanya sama Pak John. Sebelumnya memang ada yang kesini itu tidak berani memang. Dan saya sendiri tadi sudah survei. Aku dewe gak wani dulur. Ki wingit mergo peninggalane zaman kerajaan Kediri. Jadi gak iso sembarangan. Gak bisa dibuat uji nyali sembarangan. Dah ini banyak nggih Pak John nggih. Sing penasaran sebenarnya nggih. Oke. Banyak. Sekarang sudah ramai banyak warung-warung. Cuma dulu itu yang ditemui itu cuma Pak John mawon nggih. Iya. Kalau yang lain wis posisinya sudah enak, sudah ramai lah noto. Dan untuk niki nih Pak. Buka tutupe niku enggak ada anune nggih Pak. Enggak ada hari khususnya enggak ada nggih. Enggak ada. Los nggih. Pokoknya kesel libur niku. Betul nggih. Kesel libur, omongnya anak acara mendadak ya libur. Hari biasa jualan terus. Tapi kados wayah panjenengan putri ini panjenengan ini mboten nate nggih. Ganggu mboten pernah. Jadi sebenarnya itu tidak oga anu dulur oga ganggu secara iki ben ngeden ndak aslinya. Karena Pak John sendiri juga punya cucu, cucunya yang masih kecil, masih bayi itu enggak pernah. Enggak pernah. Rewel karena itu enggak pernah nggih, Pak. Enggak pernah. Ya cuma itu dulu kan pertama kali corone ngejak kenalan lah ya. Tapi kan keuntungannya adalah Pak John ini ngugemi kuncine. Kuncine mung Sabtu Wage wau, nggih, Pak. Sabtu Wage. Nggih. Seandainya Pak John mungkin tidak mengingat harinya, di lain hari masih bisa dia nemui lagi. Ini untuk pelajaran kita semua. Kalau ketemu yang hal-hal yang di luar nalar kita ya. Kita sebut harinya. Ini mergo dina apa sih dhek? Padahal kaya dhewe lho dulur dina apa sih gak nek tanggalan tapi sak wayah-wayah ya. Ning nek kanggone barang sing ora ketok moto kuwi ketika kita mengingat harinya, wis dhek wis ndak wani maneh. Di hari yang sama ataupun di hari yang lain sudah gak berani lagi. Jadi itu dulur-dulur yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan mengenai kisah nyata Pak John bukanya warung ini di dekat sumber cakar besi ini, di mana memang ini sejarahnya dulu tempat jalannya itu pintu rahasia masuk ke Keraton Kediri. Nah, bagi dulur-dulur untuk yang melihat tayangan ini supaya bagi panjenengan yang buka warung di malam hari ketika menemui hal-hal yang di luar nalar, ketika bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, aja lali diteni dinone. Dan ini sebenarnya untuk Sabtu Wage ini pase iki apik memangnya. Apik apa? Bertepatan karo brojole bayi kuwi mau ya. Orang yang tingkepan itu memang lepasnya dinone Sabtu Wage supaya gangsar lancar kelahirannya. Dan untuk warungnya Pak John sendiri ini kok yo pas nepai harinya itu. Mudah-mudahan panjenengan yang punya warung yang saat ini nggih lagi merintis lagi sepi yo ketularan iso rame nggih peserta itu lek ketemu ngono kuwi dititeni dinone. Sama seperti yang Pak John alami. Matur mbah nuwun Pak John, kula sudah mau berbagi kisah cerita. Jadi saya banyak tahu tentang kisah sumber cakar besi ini beserta warung di sini dulu berdirinya seperti apa. Ya sampun matur mbah nuwun Pak John, salam rahayu. Sami-sami.